Jadi siapkan buku Primary Health and Values page 2. Page 2. Ya. Kita anak Intan dulu. Michelle. Intan belum ada ya? Iya, bentar, baru joining. Ini yang tegak. Michelle? Michelle? Itu ada Michelle. Itu Michelle. Halo Michelle. Mau kak nyanyi lo, nggak ketok. Siapa yang baru pakai jilbab? Oke, kita mulai ya. Oke, kita biar Tantan ini Bu Alika nih. Salah jawab. Oke. Have you opened your book page too? Yes? Miss Vina will show you this one. Okay. Oh, wait, di waiting room ada siapa? Gisela. Okay. Kita mau belajar. Ada judulnya Life Stage. Kelihatan nggak yang di-share di sini, udah kelihatan belum? Iya. Tulisannya kelihatan ya? Oke. Okay. Miss, yang kecil-kecil nggak kelihatan. Oh, jangan yang gede aja. Yang dilihat yang gede ini dulu. Yang gede kelihatan? Kelihatan. Oke, okay. Apa bacanya, Ina? Bacanya apa, Ina? Life stage itu di bawahnya udah Miss Vina tulis artinya tahapan kehidupan. Nah, jadi kita kalau hidup itu kan dari awalnya kalau lahir itu kita masih bayi, ya. When you were born, you were a baby, right? Okay. Baby. Okay, Abel. Baby. Yeah. Let's see here. Nah, as we grow, there are many changes that will happen to us. Saat kita bertumbuh, akan ada banyak perubahan yang terjadi pada diri kita. Kita. Ada perubahan nggak, friends? Dari bayi. Ada. Preschool, terus TK, terus kelas 1, sekarang kelas 2. Oke, nah kita lihat ini, stage, tahapan. Di buku ada itu, stage, ada tulisannya stage di buku? Nah, kamu tulis stage, oke. Itu artinya tahapan, ya. Nah, kemudian, Vina akan, nah, pertama itu apa, friends? Baby. Pertama kali adalah baby, oke. Okay. Setelah baby. Now. Bukan mau bacanya. Now. Oke, okay. Sekarang kalian sekarang udah kelas berapa? Dua. Kelas dua ya. Dua. Ya. Next, setelah sekarang lihat nih. Teenager itu kalau udah SMP. Teenager itu artinya remaja. Remaja. Weta, nggak masukin Intan masuk sana soalnya. Adult itu apa nih? Mana? Nanti dulu kamu lihat yang gede dulu. Oke, okay. Kalau sudah teenager, setelah remaja, kita akan beralih ke
Adult. Bacanya apa? Adult. Oke, adult. Adult itu artinya dewasa. 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 Oke, kayak Christina, kayak mama, kayak papa. That is adult. Oke. And then, senior itu apa nih? Start after adult. Senior. Apa sudah? Tua. Sudah tua. Oke, udah kenal ya semua, ada baby, now, teenager, adult, and then senior. Oke, Miss Mina cek dulu, bentar, Miss Mina tak stop share dulu. Miss Mina cek udah masuk semuanya. Abel. Abel mana Abel? Halo Abel. Oke, kita sudah masuk ya. Oke, lanjutkan ya, dilanjut ya. Udah masuk semua. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, okay. Now let's continue. Miss Fina mau nunjukin, ini ada Hira. Miss Leia 4 mana? Kok 21? Oh, makanya. Eh, Cantika tadi hilang tuh. Keluar lagi tuh. Cantika ada, Miss, tadi. Leia, kalau mau masuk lagi. Oke. Okay. Yuk, kita lanjutkan ya. Miss. Oke, okay, bentar. Nah, tadi sampai senior. Oke, okay, sekarang dilihat di bukunya. Di bukunya itu ada, nah, things I like to eat. Artinya apa? Makanan yang saya suka. Oke, okay. Next ada. Di kolomnya tuh ya ada what I like to wear, baju ya saya suka pakai ya. Kemudian ada fun thing I like to do, hal menyenangkan yang suka saya lakukan. Okay, and then okay, next. Nah ini responsibilities I have, tanggung jawab yang aku punya untuk saya. And then ada where I live, di mana saya tinggal. Tinggal. Okay. Oh, di mana saya tinggal. Oke. Okay. Ya, udah tahu semua artinya? Nah, tahu. Ada 23. Harusnya berapa, friends? 25. Okay. Ya. Hira mana, Hira? Hira. Kamu terlihat. Aku belum lihat. Oke. Okay. Tidak, udah kelihatan semua ya. Oke. Okay. Now, let's see your book. Kita kerjakan bersama-sama ya. Halaman 2. Halaman 2. Nah, itu kan ada. Nah. Ada stage, things I like to eat, what I like to wear, fun things I like to do, and then responsibilities I have, and then where I live. Ya. Yeah. Sekarang kita lihat things I like to eat. Waktu masih banyak, makan apa? Bubur, porridge. Porridge, oke, okay, good, right? Porridge. Pensilnya disiapkan dulu, porridge. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya? Yang diketik Miss Pina kelihatan nggak? Nggak, Miss. P O R R udah kelihatan porridge, kelihatan ya yang belum kelihatan. R nya 2 kak. R nya 2. Kurang besar. Porridge itu bubur. Porridge itu bubur. Porridge itu bubur. Ya. Okay. Kita masih yang baby ya. What I like to wear. Saat masih bayi sukanya pakai apa?
Ever do diapers. Diapers tulisannya diapers. Miss. Dah. Okay, sekarang fun things I like to do saat masih bayi. Saat masih bayi. Crawl. Okay, crawl. Responsibilities I have. Waktu bayi punya tanggung jawab enggak? Enggak. Belum bisa apa-apa. No, enggak ada ya. No. Next. Ya, udah. Where I live saat masih bayi tinggalnya di mana? Saat kalau Miss tinggalnya boleh bebas ya. Kalau Miss Mina tinggalnya di Klaten, yang lain boleh sesuai kotanya di mana? Waktu masih bayi. Klaten. Ya, Klaten tulis Klaten. Oke, sekarang udah. Sudah. Okay, now. Nah, ini jawabannya masih beda-beda. Okay. Things I like to eat now. Sekarang suka makan apa? Ice cream. Ada yang ice cream, ada yang pizza, bebas. Fried chicken, boleh tulis sendiri ya. Pizza. Satu aja. Pizza, Miss. Udah? Tulisannya. What I like to wear now. Sekarang sukanya pakai apa? Yang cewek sama cowok beda mesti. Cewek dulu sukanya pakai apa? Cewek sukanya pakai dress. Kalau cowok? Kalau cowok sukanya pakai apa? Pakai t-shirt misalnya, pakai t-shirt yang cowok. Ya sih lo. Yang cowok pakainya t-shirt. Yang cowok jangan tulis dress lo ya. Yang cowok t-shirt ya. Okay. Fun things I like to do now. Nah, yang kamu suka sekarang apa? Yang dilakukan paling suka? Playing boleh. Playing doll. Terserah. Kalian sukanya main apa? Main bola. Playing soccer kalau main bola. Udah. Ina? Kalau sepedaan apa? Cycling. Bisa tulis ya. Playing bicycle. Cycling. Cycling. Bersepeda ya, cycling. Now, responsibilities I have. Tanggung jawabnya sekarang apa? Study. Okay, where I live. Sekarang tinggalnya di mana? Ini selatan mas, yang ini tulis tinggalnya di mana? Nanti dulu. Akan. Belum tahu, nanti kalian pilihnya tinggal di mana. Gak tahu. Gue belum tahu, nanti dikosongin aja kok belum tahu. Oke, sekarang teenager ya. Nah, dibayangkan kalian kalau sudah kayak kakak-kakak SMP, itu kira-kira suka ma'am apa, friends? Kira-kira besok boleh. Itu adanya sih ya.
apa? Tanya Arsa. C, ya? Bebas ya makanan yang disuka saat remaja. Nah, apa ya? What I like to wear. Kalau udah remaja sukanya pakai apa kakak-kakak itu? Jeans. Jeans, good. Pakai jeans. Nah, pakai jeans. Cowok cewek sukanya pakai jeans. Jeans. Nah, kalau sudah remaja, responsibilitasnya apa? Sorry, things I like to do dulu. Kalau udah remaja, sukanya apa ya kakak-kakak itu ya? Pergi sama teman-temannya, going out, main sama teman-temannya, going out. Ya, okay. Responsibilitiesnya apa, friends? Apa study, guys? Study juga, karena masih sekolah ya, study. Nah, untuk yang ini, where I live, kalau belum tahu dikosongin aja, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Klaten, boleh. Ya, klaten, tinggal tambahin. Hey, now when you are a dog, kalau sudah semama, sepapa, maamnya sukanya apa, friends? Vegetables. Okay, boleh bebas ya. Meat juga boleh. Meat boleh. Bebas. Aku mau meat aja. Oh ya, meat juga boleh. Okay, next. What I like to wear kalau sudah semama sepapa sukanya pakai apa, friends? Gamis. Boleh tulis pakai gamis, boleh pakai gamis, boleh. Ada lagi yang cowok pakai rok itu pakainya dress, boleh. Kalau yang cowok, yang cowok pakainya apa ya? Pants, celana kain ya, celana panjang tapi yang kain tuh pants. Boleh dipilih ya. Kalau yang cowok jangan pilih gamis sama dress ya. Miss, apa miss? Bisa kamu pakai apa kalau udah semama? Pakai apa? Dress? Nah, pakai apa? Mama. Yes, papa, and pakai dress atau pakai gamis? Sama terus gamis. Baju dalam tok. Masa pakai underwear tok? Oke, okay, malu. Oke, okay, next. Kevin. Udah? Oke, okay, now. Fun things I like to do. Kira-kira kalau sudah semama sepapa kalian sukanya ngapain? Watching TV. Oke. Okay. Watching TV. Apa lagi? Cooking. Boleh. Cooking. Next. Nah, responsibilities I have. Okay, working. Go to work. I'm working. Working. Bekerja. Working. Okay. Tinggal.
tinggalnya di mana? Bebas, friends. Di sini boleh diisi. Kalau nggak belum tahu, nggak usah diisi, nggak apa-apa. Di Klaten lah, belum tahu. Belum tahu ya. Kalau belum tahu, dikosongin aja. Oke, now senior. Kalau sudah senior, maamnya sukanya apa? Things I like to eat. Vegetables. Sayuran, vegetables, fruits. Vegetables, fruits. Kurang di sini. Ya, ini sudah. Menurut sama apa? Apa Dennis? Oh, bebas, boleh pilih vegetables, boleh pilih fruits. Dennis sukanya apa kira-kira besok kalau sudah tua? Oke. Ayam, chicken. Okay, now. Soup, yep. Apa sih? Boleh dua-duanya. Oke. Okay. Now, what I like to wear kalau sudah kayak kakung, kayak Uti sukanya pakai apa? Pants. Celana panjang. Apa lagi? Sarung ya. Oke, pants, dress juga boleh. Kalau yang cewek pakainya ya. Pants itu celana panjang tapi dari kain, bukan dari jeans, itu namanya pants. Aku sayangnya gamis. Sarung juga bisa. Okay, fun things I like to do kalau sudah tua, kira-kira hal yang menyenangkan yang dilakukan apa, friends? Reading newspaper, boleh. Reading newspaper. Watching TV juga boleh. Boleh pilih salah satu atau playing with grandchildren, main sama cucu-cucunya. Grandchildren. Okay. Next. Responsibilities I have. Kalau sudah tua tanggung jawabnya apa? Keeping. Health. Menjaga kesehatan. Keeping health. Menjaga kesehatan. Udah. Nah, ini boleh diisi. Kalau sudah tua, kira-kira mau tinggal di mana? Bangunan. Kalau belum tahu, nggak usah diisi. Kalau mau di Klaten juga nggak apa-apa. Sudah semua. Okay, friends. Udah semuanya? Any question? Nanti kalau ada pertanyaan boleh WA Miss Vina ya. Nanti kalau ada pertanyaan. Oke, ini waktunya udah mau habis. Goodbye, friends. Bye.